Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Pada kesempatan lafahat Ramadan kali ini Al-Fajr ingin mengajak antum semua untuk menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci Ramadan yang terbaik. Andai ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Datang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Dan sahabat tadi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepadanya sebuah amalan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Idza kunta fi salatik, salli salata muaddi'." Jika engkau nanti ingin mendirikan salat, maka salatlah seakan-akan ini adalah salat terakhir untukmu. Jika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada sahabatnya khususnya dan kepada kita semua secara umum, jika kita ingin mengerjakan salat, maka kita membayangkan jika ini adalah salat terakhir untuk kita, maka tentu kita akan lebih giat, lebih semangat, lebih intens lagi mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita juga menjadikan kesempatan Ramadan pada tahun ini seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Andai ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Berkata seorang penyair di dalam syairnya, "Ya dalladhi ma kafahu dhanbun fi Rajab hatta asa rabbahu fi syahri Sya'bani." Wahai orang-orang yang belum merasa cukup atas kemaksiatan-kemaksiatannya yang dia lakukan di bulan Rajab, kemudian dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahrus shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu bulan suci Ramadan ini, maka jangan jadikan pula bulan suci Ramadan ini sebagai tempat engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fajr ingat akan sebuah nasihat dari guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau pernah ditanya, "Abu ya, amalan apa yang sepatutnya kami kerjakan nanti ketika kami bertemu dengan bulan suci Ramadan?" Maka Abu ya Baharun pun berkata, "Aqallu syai' ala ta'sillah Subhanahu wa taala." Minimal ibadah yang engkau lakukan nanti di bulan suci Ramadan ialah tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang maksiat kita sangat amat banyak. Di bulan Rajab sangat amat banyak maksiat kita. Di bulan Sya'ban sangat amat banyak maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkah kita kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat amat memuliakan bulan ini? Tegakkah kita bermaksiat di bulan yang suci ini? Andai
ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Kemudian penyair tadi kembali melanjutkan syairnya. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida fa innahu syahr tasbihin wa qur'ani. Maka bacalah kalian Al-Qur'an dan berpikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita diharuskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Kita juga telah mengetahui bagaimana fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang memperbanyak bacaan Al-Qur'annya di bulan suci Ramadan. Kita juga telah mengetahui bagaimana fadilah-fadilah orang yang memperbanyak zikirnya di bulan suci Ramadan. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah lain yang tentu Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan suci Ramadan. Sampai-sampai ulama berkata, "At-tara'iq ila Allah," jalan-jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, "ka'anfas ka'adadi anfasil khalaik." Itu jumlahnya seperti banyaknya nafas seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Akan tetapi sebaik-baiknya zikir di bulan suci Ramadan ialah membaca Al-Qur'an. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri menggunakan kata zikir menggantikan Al-Qur'an, seperti di dalam surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Dan kembali penyair tadi melanjutkan syairnya. "Kam kunta ta'rifu mimman shama min salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani." Berapa banyak orang yang dahulu berpuasa bersama engkau, baik dia adalah keluargamu atau saudaramu atau tetanggamu. Akan tetapi mereka, afnahumul mautu, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka. "Wastabqaka ba'dahum hayyan fa ya aqrabal qasim min ad-dani." Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali hidup, untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka ingatlah bahwasannya kita juga akan menyusul mereka. Andai ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang sahabatnya, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abis sabil." Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan kau ini adalah orang yang asing, ataupun seakan-akan kau ini adalah orang yang sedang ingin menyeberangi jalanan, yang karena memang sifatnya dunia ini ialah sementara. Dan sahabat tadi pun Abdullah bin Umar menambahkan, "Idza amsayta falatantadhir as-sabah wa idza asbahta falatantadhir al-masa." Jika engkau ingin melakukan kebaikan di petang hari, maka jangan tunda-tunda ibadahmu sampai menunggu pagi hari. Dan jika engkau ingin mengerjakan kebaikan di petang hari, maka jangan tunggu pula ibadahmu sampai datangnya pagi hari. Dan sekian dari Al-Fajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini menjadi ibadah puasa yang terbaik di dalam hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita taufik sehingga kita mampu mendedikasikan seluruh waktu tenaga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian dari Al-Fajr. "In tajid aiban fasadda al-khalala fajalla man la aiba fihi wa ala." Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.